pada lokasi yang sama, kita sambil beranjak ke depan, ke depan, dan ke depan ya. Nih, dari tadi saya nemu, wow, ini batuan-batuan kayak gini harus saya teliti terus, siapa tahu ada yang bagus. Oh, ini nggak ada yang bagus, kita buang, ser. Tapi dari batunya aja, kontur batunya aja itu, wow, ini mantap ini kali konturnya batunya ini. Saya ber, ya memang ini lahan rahasia ya, maksudnya biarpun orang pada lewat itu belum tentu tahu di sini lahannya. Yang jelas banyak banget guys kalau dapat dari sini, tinggal nanti sampai rumah dipilah-pilah dan pilah-pilih. Duh, tadi dari mana ya? Tadi saya lihat dari kejauhan ini posisi jalan, lihat yang plus-plus, tapi plus apa enggak ya? Ini apa ya? Oh, bukan ini. Ya, saya nyari lagi. Jadi ketika saya jalan itu sambil lihat-lihat, ketika ngambil video, ketika lihat dari kejauhan, saya aktifkan video itu mempersingkat jarak, mempersingkat waktu, dan mempersingkat proses ya. Karena yang biasa udah-udah itu ngeditnya jan tawa temenan. Oke, kita nyari ke sini. Ini udah mulai gerimis, ini resikonya ini besar sekali kalau gerimis kayak gini. Ini sungai hulu ya, sungainya atas. Oh, cepat tali air, kita cek dulu. Enggak ada papanya. Busuk. Ini guys, jasper kuning, tampak jalak lagi dan lagi. Nah, ini ada dua prospek yang akan kita jadikan. Nah, diantara ini ada dua ya, yang ini paling, ini sama ini, tapi yang bagus kemungkinan ini batunya, prosesnya cuma satu tapi batunya gede. Ini yang kadang bikin woyoh ya. Itu masukin kantong dulu. Ini sambil gerimis, ini layar sentuhnya agak mulai kena air, jadi agak error gimana gitu rasanya, gurih nyoy karena kena air. Kalau kena air tahu sendiri layar sentuh. Ini masih saya paksakan karena belum besar ya. Banyak ya situasi situasional gimana kayak gini itu nggak nemu sama sekali. Oke, kita lanjut. Gerimis ini, ganti yang namanya GoPro guys. GoPro-nya udah agak kumat-kumatan, jadi lebih banyak menggunakan yang namanya handphone ya. Tadinya kan seringnya GoPro daripada handphone. Ini ada batu bertali air kecil bentuknya. Oh, ternyata tampak jalak guys. Ini yang bagus, kadang dipoles woyo mantap jos. Kita lanjut. Wah istimewa guys. Anda tahu ini apa? Anda bisa melihat ini apa? Iya, woyo. Ini baliknya adalah sebuah bintang 6 atau bintang Daud ya. Ini batunya, walaupun tidak sempurna tapi ini jelas ya. Walaupun di GoPro ini tidak bisa fokus, tidak seperti handphone, cuman di GoPro itu tahan air, bisa buat nyelam. Nih, baliknya ini ada bintang segi 5, walaupun tidak, masih tidak jelas, tapi ya jelas ya, ini bintang ini ya, apa huruf A ya. Nah, ini kurang garis ke sini aja jalan. Cret. Nah, woyo, ini belakangnya kecil nih guys, batunya kecil. Oke, masukin kantong aja lah, walaupun kecil-kecil kayak upil koyong ini, tapi ya tetap kita hargai lah. Kita tugasnya itu mengindahkan yang dianggap biasa guys. Nah, kita berjalan terus. Ini kena air ini. Ini agak, kalau nggak hujan sekalian agak susah. Wah, ini apa? Ini nggak tembus ini guys. Ser. Ini nggak ada kurungnya. Di sini harusnya bisa kurung. Terus tali airnya bagus. Kalau wah, ini X guys atau sering gunting. Ya lumayan, X-nya ini lumayan, sering gunting lah masuknya ya. Tapi gimana ya, buang aja lah biar keren. Ya karena belum masuk juga, kita buang. Keren kan? Keren dong. Dibuang. Oke, telaten. Harus dengan sangat teliti dan telaten. Ini bagus banget. Ini lokasinya memang, aduh, kalau waktunya cukup atau waktunya banyak, ini senang sekali saya di sini. Ya biasa, kalau kesini hujan. Wow, ini batu bulat. Wih, dalamnya ada, tapi kita buang aja lah biar keren. Ini batu apa? Kayak keong tapi nggak masuk lah. Kita buang. Oke, kita ke sana. Ini. Ini fosil keong apa ya, guys? Wow, ini apa ini? Coba kita lihat. Wah, bentuk luar biasa. Tak kira habis sebuah fosil keong. Ini udah deg-degan, nanti mustika keong lagi, malah bukan. Ya udah, kita buang aja. Kita lanjut. Nih, di sini. Mentari pagi.
harusnya itu dari dekat lihatnya ya. Ini batu bertali air, tapi nggak ada apa-apanya. Oke, kita buang, banyak banget batu bertali air di sini. Tapi ya itu tetap ya harus telaten. Nih batu bertali air, nggak ada apa-apanya, kita buang. Oke, kita lanjut sampai yang boyo-boyo. Oke, boyo-boyo. Ini mana yang semloh-semloh lagi ya? Malah makin turun malah. Ya, dari tadi jalan-jalan belum nemu lagi, guys. Walah, Chan. Kadang kayak gitu loh. Kayak tempat-tempatan di atas banyak, di bawah belum tentu. Dan masih satu sungai. Nah, ini. Halo, mana yang semlohnya? Halo. Keluar loh yang semlohnya. Ini saya pengen pegang-pegang ini yang semlohnya yang wuyu-wuyu lagi. Alalala. Orang umum banget ini batu bertali air, kita harus cek dulu. Elek. Buang wae nek elek. Nah, koyo ngene, guys. Itu di awal keren. Wah, ini batu bertali air, kita harus cek dulu. Ini dongkel-dongkel dulu ya. Siapa tahu ini benernya bagus besar. Tapi jelek, buang saja. Ser. Oh, yo ngono prosesnya, seperti itulah prosesnya. Nah. Selalu seperti itu. Kadang aduh, dalam kondisi putus asa seperti ini, kita nemu pelataran yang bagus, lokasinya bagus, kadang malah tambah buruk, tambah ngusak. Wah, ini pelatarannya termasuk buruk dan ngusak. Oke, kita akan cari lokasi sisi lain, siapa tahu kita nemu. Kita lanjut. Lah, iki kalau bolang-bolang di sungai atas koyo ngene. Ini tadi sekitar 2 kilan ke bawah ini batu masih pada nongol ya. Nah, ini saya baru tadi kan ada aliran sungai yang di sana. Kita nyari yang banyak batunya. Iki. Ini kalau enggak gawat ini sebentar lagi mau hujan gede karena di atas sana mendung banget di sana. Lah, ini posisinya udah naik, ini harus hati-hati ya bagi para pembolang. Di sungai manapun, terutama sungai-sungai hulu, itu benar-benar air datang seperti air bah. Kalau udah ada aba-aba seperti ini, Anda harus waspada karena airnya hitam keruh kayak banjiran. Oke, harus hati-hati, benar-benar serius hati-hati. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini paling takut saya itu kalau lewat-lewat rumput setinggi ini paling takut. Kenapa? Ular. Ya itu. Saya takut ular itu ya, di samping memang udah takut bawaannya sama ular, ya resiko kegigitnya juga besar. Nih, ular paling suka apalagi kalau kondisi jam 10-an pagi. Biasanya kalau pas panas-panas ular itu suka sekali di dekat-dekat kayak gini. Pada berjemur, pada perangas-perangas ularnya. Nih airnya kimpiang-kimpiang kayak gini. Tapi nggak apa-apa, kita borong terus. Semangat, kambate. Ya memang di musimnya tidak jelas kayak gini. Situasional banget ya, pembolang itu situasional. Maka dari itu konten akhir itu selalu saya selingi dengan yang namanya proses ya. Harusnya proses itu kalau diterus-teruskan, mengulang tiap hari prosesnya tiap hari. Wow, setahun proses terus ya. Mumet jelasmu. Setahun proses terus ya, mumet. Mutah-mutah maning gua kayak hamil. Ya karena mulang terus ya bosen. Wah, kita nemu keong atuh ya, guys. Wow, kita nemu keong di sini. Ini sebuah fosil keong yang berada di dalam batu, istimewa sekali. Ini fosil keong yang berada di dalam batu, ya. Ini. Ini yang kadang-kadang jadi digosok sebuah batu keong dalam batu agak nimbul. Ini batu-batu kayak gini. Oke, kita masukin kantong. Masih saja ada pendapatan-pendapatan yang istimewa di sini. Nah, tadi sampai mana ya? Lupa saya. Aduh, San. Oh iya, kalau videonya proses terus ya sampai bosen. Videonya bolang terus kadang juga bosen karena saya bolangnya di Kabupaten Kebumen, paling pergi sebentar di kabupaten lain itu pun tidak fokus ya. Kalau di kabupaten lain kan karena lokasinya belum ke Sampang. Ini hujannya udah kemronyos banget. Nah, ini hujannya. Wih, pating kletis kan? Ya seperti itu, situasional, kembali lagi ke situasi onal.
wis ora umum, ora umum. Jadi situasional itu kita pertimbangkan. Orang-orang yang bekerja berdampingan dengan alam itu harus selalu membaca situasi alam. Harus siap apapun alam terjadi. Dan kita harus benar-benar menghormati alam. Oke, kita lanjut. Ini bisa lanjut atau enggak? Semoga bisa lanjut kayak gini. Ini udah naik lagi. Itu tadi di situ udah naik ke situ. Oke, kita lanjut aja lah daripada keguyur hujan, apa keguyur banjir. Wah, ini dapat tali air. Ternyata kondi bajigur. Lanjut. Udah hujan ini, udah saya menepi aja lah. Ya kayak gini pemulangan hari ini. Semoga saja kalian senang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diburu-buru hujan dan banjir, dan kita harus menepi. Lanjut.